everybody. King Jazz would say, welcome to the second lesson of King Jazz Lesson Blues Foundation. Blues layers as the gate enter for you to play in jazz. You are now an expert in jazz. All right, we start beginning with the blues. Blues is a very important area in modern music. Beep, 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 beep. It is usually considered the forerunner of both jazz and rock, and it breaks many of the conventions of classical music theory. Blues music has a solid but plaintive sound, which results from the use of minor bass scale over the top of major bass chord, usually dominant 7. Like this, letting chords and scales a little lower, you will see how unusual this is. That is the beginning of your artwork in music. You build the unificity of a jazz. In particular, the blues scale is a very common choice for melodies and improvisations in blues music. The blues scale has only 6 notes: do, re, mi, sol, la. The other one is a differential line. Unlike all other scales we have seen so far with 7, it's also unusual and some of its notes are considered blue notes, meaning that they are not played exactly at the pitch you won't expect it. In the C blue scale, for example, you know that? The note of E flat, do, re, mi, is often played slightly short. Wherever, somewhere between E flat and E, the notes G and B flat are also sometimes played slightly off their expected pitch. For this reason, the choice of the guitar, which can both bend beats of their notes, are heavily used in blues music. Okay, there are several standard chord progressions in blues music, and they are all used dominant 7 chord, based on the first, on 4th and 5th notes of the major scale. For example, a song in C blues would mainly use the chord C7, F7, dominant 7 I mean, the G7, and the notes of this sound like below. Look at this one, I'm sound to you. The blues scale fits well with all of these chords because it contains the defining root note and flat 7, like this note of each one of them. It also contains F sharp, a triton, a triton away from the key note of C. Beep, 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 beep. Triton are very important in the fall for any tension of the music. It is the triton interval between the degrees 3, flat 7 that create the characteristic of sound of the dominant 7 chord. Alright, now let's see how this all fits together by playing a typical blues sequence in the key of C with a C blues scales over the top. Look at that. Alright, pada lesson 1, King Jazz mengajarkan 3 scale blues minor. Oke, blues adalah notasi minor, maka sebutannya tidak usah pakai minor. A blues artinya A minor blues. Tangga nada A blues atau A minor blues, A sebagai La. La. Lalu dimulai dari Do, C, C, Do, Re, Mi, Sol, La. Ingat, tangga nada blues pentatonik tradisional hanya ada 5, penta adalah 5. Do, Re, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Re, Do. Ingat,
di sela-sela re dan mi, re mi atau D E C D E do re mi 1 2 3 C D E di sela-sela re mi ada nada yang tajam di situ atau semitonal re mi re ri mi D bis E. Nah ini selanjutnya adalah diferensial, bassnya di A minor do re ri mi. Ini adalah note yang di sharp yang siap untuk di slide atau digeser sesuai dengan karakter alam semesta para penyanyi pembunyi-pembunyi nada terus pi. Selain 1 2 3 di antara 2 dan 3 atau re ri mi atau D bis E ada sol sela G bis A, itu juga sliding note, note tambahan yang diadaptasi dari karakter alamiah para penyanyi atau sound-sound yang beredar di alam semesta. Jadi gampang sekali, dia bentuknya sangat simetris antara 2 dan 3, 5 dan 6. Re mi sol la sol mi re, re ri 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 ri, de bis e g gis gis gis. Selanjutnya, nada diferensial tadi atau sharping note tadi, note yang ditajamkan atau tension atau gravity, istilahnya banyak sekali. Ini adalah gravity, nada yang ditekan titik beratnya. Bassnya tetap di la, do, c, b, a, a minor, tapi nadanya re, ri, 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 ri. Ini disebut nada triton atau T-R-I-T-O-N, E, triton, triton. Nada dengan jarak 3 dari A minor, dari la, dari awal mula. Jadi boleh dikatakan A blues, A minor blues, tritonnya adalah do, re, ri, 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 ri. Nah ya. Oke, sekarang satunya lagi di antara sol dan la. Sol, se, la. Karena sol adalah limanya si, naik satu atau augment satu. Atau satu semitonal atau setengah nada dari sol. G, gis, a. Ini disebut augment. Jadi ada dua titik kontras yang untuk dipakai biasa di dalam gitar, di blending pitch notation, pitch yang di notes sebagai note baru atau di sliding note, sliders istilahnya banyak, sampling note, differential, itu adalah D, dis, ya, dis dan dis. Yang satu yang pertama di antara re dan mi disebut triton, yang kedua disebut augment. Oke, paham? Itu nada miringnya. Oke, bagaimana kalau blues mayor? Blues mayor, titik berat dari bassnya itu dipindahkan, tetap saja do re mi sol la c d e g a. Bassnya kalau blues minor adalah di la-nya, titik awal mulanya la do re mi sol la, ya, kalau bersama dengan tritonnya dan augmentnya berarti la do re ri mi sol se la. Oke, yang tadi di la dipindah saja titik beratnya gravitinya ke C atau ke do-nya, jadi dia menjadi murni do re mi sol la sol mi re do re ri, mainnya sama. Bassnya di C, di mayor C, sekarang bassnya di A minor. Tangan nadanya tetap sama, hanya titik beratnya. Kalau blues minor, titik beratnya di A sebagai la, di la-nya. Kalau blues mayor, pindah ke mayornya atau C-nya. Coba perhatikan, do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, do, ini minor. Mi, sol, la, sol, mi, re, do, re, mi, sol, la, sekarang mayor. Do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, do, re, mi, sol, la, C ya. Sol, la, sol, mi, re, C, D, E, G, A, G, E, D, C, G, E, G, A. Bassnya di C, sekarang bassnya di A. C, D, E, G, A, C, D, E. Oke, demikian sebutan dari blues mayor dan blues minor. Nah, kemarin pada pelajaran yang lalu, pelajaran lesson 1, kita baru membahas 3 blues scale minor atau 3 blues scale, yaitu modes 6 A minor dalam kasus ini, lalu modes 2 D minor, lalu modes 3 E minor. Modes 2 mari kejar. Kita kejar di mana letak titik triton dan titik augmentnya. D minor, bass sebagai la adalah D, berarti bluesnya mana? F G A C D do re mi sol la. Ingat, triton adalah jarak dari awal mulanya la, la-nya ini sekarang D, terus satu jarak satu. Nah,
E, jarak 2-nya Vis, 3-nya Triton, Vis, Gis, berarti Tritonnya di Gis. Atau Do, Re, Ri, F, G, Gis. Sol, Sela. Sol, Sela, Sela. Ini adalah augmentnya. Sekarang gabungkan triton dengan augmentnya. Kita ke E blues. Di mana? Ayo kita kejar. E sebagai la atau E sebagai awal mula bluesnya, nada awalnya, rootnya. Sekarang do re mi sol la do re ri 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 mi G A bass. Bass adalah tritonnya. Lalu B dis E dis adalah augmentnya. Ayo G A bass B B dis E. Oke. Tritonnya E. This augmentnya E. Bass tritonnya E blues. This augmentnya E blues. Oke, kalau tadi kita sudah mengenal E blues alias E minor blues, maka mana mayor bluesnya E? Yaitu G, ya kan? La, E, Fis, G, La, Si, Do. Tetap saja G sebagai Do. Do, Re, Mi, Sol, La. Oke, okay. Ini mayornya blues E, yaitu bassnya di G. Sekarang kalau tadi D, D sebagai blues, D minor blues, mayornya mana? La, Si, Do, D, E, F, Do, Re, Mi, Sol, La. F-nya sebagai Do, Do, Re, Mi, Sol, La. Oke, okay. Ini mayor plus F, D plus. Alright, setelah Anda memahami semua yang King J sampaikan di lesson 1 dan di lesson 2 di bagian depan, yaitu penentuan titik triton dan titik augment, pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan di nada mainstream rootnya. Anda tahu setiap lagu atau setiap komposisi sebuah karya selalu kalau orang bermain, main di nada apa? Main di C. Oh, berarti tonikanya nada dasarnya C. Do-nya itu C. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Berarti mayornya, induknya, unisononnya, pengikat semua nada-nada sub-subnya. Oke, berarti kalau kita main blues di C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Kondisinya adalah C dijadikan C blues, artinya C sebagai minor dan C sebagai mayor. Buset, bagaimana itu? Oke, okay. Kalau C sebagai minor, C sebagai La, berarti Do-nya di mana dong? Ya kan? La, Si, Do, berarti Do-nya di D sharp atau Dis. Do, Re, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Re, Do. Dis, F, G, Bes, C, Bes, G, F, Dis. Itu kalau C sebagai minor. Mari kita rasakan C. Karena C ini sebagai mainstreamnya, Anda terapkan tangga nada C blues ini, karena dia berkuasa sebagai mainstreamnya atau unisonnya, dia berjalan seperti Anda sesuka hati untuk anak-anaknya, klausa-klausanya, misalnya begini. E, ya. Ini C, C sebagai mode 1. Terus mode 6. Mode 2. 5, 1. Bassnya jalan ya, misalnya 2, 5, 1. 6, 2, 5, 1. C, A, D minor, G, C. A minor, D minor, G, C. Tapi tangga nadanya di C blues atau C minor blues.
Bis, F, B, C. Tentukan dulu, tritonnya di mana? Nah, re mi-nya kan? Re mi di sela-selanya, nada antaranya re, ri, mi, F, fis. Nah, ini fis-nya. Bunyinya begini, ini tritonnya. Kita tumbau. Nah, tentukan augmennya. Ya, sol, sel. Nah, itu dia. Jadi gini. Oke, sekarang kita putar circle 1, 6, 2, 5, 1. Ya, 3, 4. Triton. Augment, triton, augment, triton. Augment, triton, augment. Beep, 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 beep. Augment, triton, augment. Augment, augment, triton, triton, augment. Alright, jadi C-nya sudah bertransgender, hermafrodit. C-nya dislike this-nya. Jadi do kan this F G B S C this-nya this this E menjadi E kan menjadi mi-nya. Mi-nya C. Do, re, mi, sol, do, mi, sol. Itu kan C mayor. Do, mi, sol. Kalau tadi C plus. Do, di, sol. Ini C minor. Tapi kalau dia jadi mayor. Do, mi, sol. Nah, ini di slide saja. Dis, E, dis, E. Nah, saat Anda lagi driving atau jalan licks. Nah, perhatikan. Slide-nya yang dis ke E. Dia bergabung dengan triton. Mi. Dan juga augment. Berarti pada saat dia di posisi dis atau do, do-nya blues C, dis ya, di slide ke E, dia fungsinya sebagai limanya dari augment kan. Dia fungsinya sebagai empatnya augment. Satu. Nah, ini augment B. B, dis, dis, E. Nah, jadi dia menciptakan karakter dominan. Subdominannya augment atau empatnya perfect empatnya dari augment B berarti E. Oke, berarti sudah jelas lah bahwa kalau kita bermain di main root atau mainstream atau akar utama tonika blues C sebagai tangganan dasar, kita memiliki permainan menjadi luas, membuat dia menjadi mayor minor dan menjadi dia merupakan mayornya dari A lagi. Nah ini sekarang A bluesnya kan do C B A ya kan? Berarti dia di A blues ya. Bisa saja Anda menggunakan dua tangga nada, yaitu tangga nada A sebagai La, berarti C-nya sebagai apa, one and a half-nya, atau tangga nada C mayor blues, do, re, mi, sol, la, C, D, E, G, A ya. C sebagai mayor dari A minor blues, bunyinya akan begini. Jadi do-nya di do, do, re, mi, sol, la, di C, D, E, G, A. Terus C juga berfungsi sebagai la, la si do, berarti do nya di des ya, do re mi sama do mi re do. Terus sekarang hanya bass saja di C, tapi dua scale blues kita pakai, yaitu scale blues C minor blues atau C blues dan A minor blues atau C mayor blues. Jadi sekarang saya pakai dulu D ya C blues. Ganti. Sekarang C mayor blues atau D sharp mayor blues, C minor blues. Sekarang A minor blues. Alright. Sekarang mayor yang kedua, subdominan blues atau F blues atau perfect 4 blues. F blues. Kenapa?
Kenapa dia disebut 4? Ya karena jaraknya 4 dari satunya. C, D, E, F. 1, 2, 3, 4. F mayor begini. F, A, C, F mayor. Tapi ini kita lagi bicara fungsi perfect 4 atau subdominan atau 4, modes 4 sebagai blues. Berarti dia dijadikan minor lagi, saudaraku tercinta. Kalau ini jadikan 4 ini dijadikan minor, berarti dijadikan la lagi. La, si, do. Berarti do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, do. F, la, si, do. Berarti F, G, gis. Nah, gisnya ini sebagai do. Ya, coba. Do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, do. Gis, bes, c, dis, F, dis, c, bes, gis. Bassnya ada di F. Mari kita dengarkan. Bassnya hanya di fa, F, modus 4, tapi bluesnya begini. Gis, bes, c, dis, F, dis, c, bes, gis. Mainnya bagaimana? Seperti semula, cari dulu tritonnya. Do, re, ri. Ri-nya ini ada di B, ya, triton. Di triton. Nah, sekarang cari sol selanya atau augmentnya. Sol selan, la, la. Nah, do, re, mi, sol, la. Oke. Nah, ini sini B-nya sebagai augment. Augment, triton, augment. Mayornya mana? Ya itu tadi, gis atau do-nya F tadi, blues, F minor blues, do-nya kan gis, dinaikin setengah, jadi A, mi-nya F, do, mi, sol, nah, di slide di situ. Jadi dia minor, major, major, minor. Sekarang kita ke mixolydianya atau dominan blues atau modes 5. 1, 2, 3, 4, 5. C, D, E, F, G. Nah, ini juga 5-nya dijadikan la. La, si, do, do-nya blues. G adalah bass. Do, re, mi, sol, la. Siapkan tritonnya. Bass, re, re, re. Di antara re dan mi ada sis di situ. Bassnya tetap G. Re, ri, mi ada cis sebagai triton. Ya, do, re, mi, sol, la, F, gis. Ada gis sebagai augment. Cis dan gis. Cis sebagai triton. Fis sebagai augment. Mari kita jalan. Nah sekarang mayor minornya mana? Ya bassnya tadi. Do, re, re. Dijadikan mi. Mi di slide. Bass, B, neng. Mi mayor, mayor, mayor. Tritone, tritone, tritone. Man, oh man, oh man, oh man. Mayor, mayor, mayor. Tritone, 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 tritone. Oke, tiga mainstream utama, akar utama yaitu 1, mod 1, mod 4, dan mod 5 sudah kita bahas. Jadi, Anda kini telah menguasai 6 blues modes yang Anda fungsinya, Anda tahu, fungsi sebagai mayor,
fungsi sebagai minor dan fungsi sebagai hermaphrodit atau transgender atau mayor minor. Inilah peletak dasar bagaimana blues bertransformasi menjadi jazz. Dan inilah juga sebagai monumen seseorang mempelajari jazz harus melalui pintu pemahaman blues layers atau tingkatan blues dan blues associates atau gabungan keluarga besar blues. Anda harus bisa berbicara in the compounding sentences, di dalam kalimat majemuk blues. Inilah dasar Anda memasuki jazz. Selamat berlatih. Saya akan memberi contoh beberapa klausa-klausa jazz idioms yang digunakan oleh para maestro-maestro di seluruh dunia. Kuasailah jazz associates atau the family, the big family of jazz. Selamat memasuki jazz. King Jazz say congratulations. Bi-bi-bi-bi-bi-bi zing dan tanah air ku tidak ku lupakan dan terkenang selama hidupku biarpun saya pergi jauh rasa tenang bi 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 tanahku yang ku cintai engkau ku hargai King Jazz sering menggunakan klaus-klaus atau idiom blues jazz dalam impromptu. Tanpa konsep adalah konsepnya. Hobi King Jazz adalah bermain musik tanpa konsep adalah konsepnya. Jadi mencipta menjadi unlimited. Seperti barusan King Jazz menyanyikan lagu Tanah Air. Tanpa konsep adalah konsepnya. Nah, jika Anda ingin seperti King Jazz, ahli mencipta lagu tanpa konsep mengalir begitu saja, kuasailah banyak sekali klaus, phrase, compounding scales of blues, sehingga Anda menjadi expert. Semua database di dalam bawah sadar Anda akan mudah sekali secara refleks diluding lalu digunakan sesuka hati Anda. Berikut ini saya akan memberi contoh sebuah klaus blues tentang pop, funky pop yang sering digunakan oleh musisi-musisi tingkat dunia seperti Ron Johnson, George Benson, Al Jarreau, dan banyak sekali musisi funky jazz, pop, funk.
demikianlah permainan King Jazz untuk pembukaan wawasan Anda tentang blues. Blues begitu sangat luas sekarang karena telah digali oleh para komposer-komposer eksplorator terhadap blues. Jadi kini blues sudah menjadi hybrid blues, keturunan blues yang unggul-unggul yang tersebar spreads becomes the compounding sentences of blues. Banyak sekali klausa-klausa, idiom-idiom blues yang dieksplor oleh para komposer-komposer blues. Jadi jikalau Anda mentok hanya sebuah scale blues melody lain yang Anda kuasai, stucklah Anda, mandeklah Anda, piciklah Anda sebagai musisi. Karena blues sudah sekarang berketurunan unggul. Genetika blues begitu banyak menyebar kemana-mana. Dipakai menjadi samba blues, ya. Banyak bebop blues, banyak salsa blues. Sangat banyak sekali karena dia sudah majemuk. Compounding blues sentences, compounding blues progression. Salah satu berikut komposisi berikut ini saya akan mendemonstrasikan kepada Anda bagaimana sebuah hybrid blues atau blues yang berketurunan unggul yang telah dieksplor kemana-mana, dia memperkuat sebuah komposisi style dari samba. Samba pun dibikin pop. Jadi samba pop blues, easy listening tetapi indah. Claus blues berikut ini sering digunakan oleh George Benson, Irklah, dan banyak sekali musisi jazz dunia yang menggunakan klausa blues sentence like this. Let's check it out, King Jazz Play. Anda di dalam menyikapi skill keterampilan yang harus Anda miliki, rendah hatilah. Pelajarilah semua skill para musisi tingkat dunia. Bangunlah kesamaan dengan mereka. Anda harus meniru persis mereka dahulu. Ilmunya apa dulu? Pahami telaah sampai Anda betul-betul komprehensif sehingga Anda bisa merefleksikan kembali, memfeedbackkan kembali skill yang mereka miliki. Artinya Anda setara dengan skill mereka. Lalu kemudian Anda menjadi diri Anda sendiri. Anda mengeksplor hasil ilmu-ilmu yang telah Anda pelajari dari para pemusik-pemusik jazz tingkat dunia. Seperti King Jazz sekarang ini telah mempelajari banyak sekali ilmu-ilmu jazz tingkat dunia dan menggali sendiri. Salah satu contoh sekarang saya akan memberikan contoh sedikit saja tentang bagaimana menggali jazz blues yang hybrid menurut versi gue. Gue gitu leh. King Jazz.